to get to where you are. Hold floats a pile all away. Halo, Dit. Gimana lo? Di rumah gua, baru mau tidur. Ambil gua makan dah. Hampir banget, Bim. Sambil ngopi nanti. Boleh tuh, otw aja gua. Iya, ajakin yang lain ya, rame. Oke, siap. Yuk, gua tunggu di tempat biasa ya. Anjir, panas banget, aduh. Eh bro, gimana tugas lu kemarin udah? Ah, gua ngerjain anjir, males banget. Apa nih bro? Biasa ya, kasih. Rumah ini adalah tempat yang mengenalkan arti rasa sepi, pemberi rasa benci terhadap semua hal yang pernah terjadi. Here for the no style. Apa kamu pernah ngomongin apa? Kami butuh sama seorang ibu. Diam kamu, kamu gak pernah ngerti apa yang saya mau. Saya selalu ngerti apa yang kamu mau, tapi kamu egois. Kamu gak pernah mengerti orang di sekitar kamu. Cukup, saya capek. Kamu selalu menyudutkan saya. Pergi kamu, biar Abim saya yang bawa. Kamu gak bisa jadi ibu yang baik buat Abim. Kamu bilang saya gak bisa jadi ibu yang baik buat Abim. Kalau gitu, lurus anakmu sendiri. Sudah mau malam, sebaiknya kamu pulang. Bukan urusan kamu. Ibu, Lea pergi kursus dulu ya. Assalamualaikum. Ayah, usahain hari ini kamu pulangnya jangan kemalaman ya. Karena ayah kamu ingin bertemu. Ayah yang mana, Ibu? Bukannya dari aku lahir, ayah itu udah mati. Jangan menumpuk dendam, Nak. Ibu mohon, berdamailah dengan semuanya. Dengan ayah, dengan Elgar, dan dengan diri kamu sendiri. Jam 5 sore sampai malam itu waktu aku sendiri, Bu. Lebih baik aku diam dengan seseorang yang tulus sama aku daripada ketemu sama seseorang yang gak pernah anggap aku ada. Tapi Nak,
Saya tahu kamu punya banyak masalah. Manusia dilahirkan untuk menghadapi banyak masalah. Tapi lucunya, manusia malah lari dari masalahnya. Tahu apa kamu soal hidup saya? Itu bukan urusan kamu. Saya antar kamu pulang. Ayo ikut saya. Cups are getting cold. Mind the people passing by. They don't know I'll be leaving soon. I'll fly away tomorrow to far away. I'll admit a cliche, things won't be the same. Nenek, mau apa? Pulang lah. Belum waktunya, saya pulang. Yaudah, kita jalan. And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide's sky. Would you be kind enough to... Sudah sore, makan dulu aja kita. Terserah. Kalau kamu ingin bercerita, saya siap kamu menjadi pendengar. Ya, saya ingin tahu bagaimana rasanya mempunyai seorang ibu. Apakah semua ibu jahat seperti ibu saya? Menurut saya, seorang ibu nggak pernah menjadi jahat. Karena apapun yang dilakukan para ibu di dunia ini, pasti untuk anak. Saya sayang sama ibu. Dan pasti ibu saya sayang sama saya. Lea, kamu selalu mikirkan orang itu kan? Lantas, jika ada seseorang yang ingin menggantikan posisi dia di hidup kamu, bagaimana? Entah. Dia seseorang yang istimewa bagi saya. Gak ada yang bisa gantiin. Elgar namanya, Bim. Elgar yang selalu sayang sama Elea. Seorang lo ya, semua orang pasti akan ada waktunya untuk pergi. Gak semuanya harus ngerti kamu. Lo kenapa bilang gitu? Bilang aja kamu bakal pergi juga kan, sama aja kayak ayah. Gak pernah ngerti apa yang aku rasa. Al pergi aja, kayak mau sendiri. Thank you.
hari ini. Hari di mana kakak saya pergi. Elgar dinyatakan meninggal oleh dokter. Di taman ini juga. Kita selalu bertemu. Bau rokok dan alkohol menyengat di tubuhku. Banyak orang bilang cinta pertama seorang anak perempuan itu ayahnya. Tapi saya beda, Bim. Cinta pertama saya itu kakak saya sendiri. Dia bisa jadi teman atau ayah sekalipun. Jika saja saya tidak berkata seperti itu, ini gak akan terjadi. Mungkin ini takdir saya sendiri. Tenggelam dalam penyesalan yang tiada akhir. Semua orang pernah patah, pernah kecewa. Ya, kita sama-sama pernah merasakan hal buruk dalam hidup. Cuma waktunya aja yang berbeda. Lea, saya gak bisa menuntut kamu untuk menerima. Tapi saya bisa menuntut kamu untuk selalu bahagia tanpa melupakan masa lalu. Dan berpikirlah bahwa penyesalan yang tiada akhirnya ini akan menjadi kenangan yang membuat menjadi kuat. Juga pergi karena mungkin semesta mengirimnya hanya sebagai pemain tambahan dalam hidup. Dalam sesaat itu ia datang menjalankan perannya. Sesaat ini akan selalu berkesan karena ia hadir membawa perasaan. Pergi dari kota ini. Jangan tidak tahu diri, ibu kamu ingin ketemu sama kamu. Kenapa harus pergi? Kenapa papa selalu marah saya ketemu dengan dia? Selama 15 tahun ini, saya nggak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Dasar tidak tahu diri, saya tetap ada di samping kamu di saat ibu kamu lupa sama kamu. Kamu pikir saya senang saat dia pergi dari rumah ini? Itu pesan papa, bukan pesan saya. Tapi untuk kehidupan saya, nggak ada yang berhak mengaturnya.